Yo, what's up, what's up? Selamat datang di Portal News Channel. Oke, buat para investor atau bounty hunter sekalian, saat ini saya akan membahas atau mendiskusikan mungkin ya tentang sebuah proyek ICO yang sangat menarik. Nama proyeknya CWEX ya. Ini proyek ini tuh basisnya tentang jual beli atau perdagangan anggur. Kan kalau di luar negeri tuh anggur banyak dipesan ya guys ya. Jadi saking banyaknya, ini transaksinya dicoba sama CWEX itu untuk menggunakan teknologi blockchain, sehingga jual belinya nantinya bisa terdesentralisasi, terus bisa melakukan pertukaran atau pembeliannya itu dengan mata uang kripto ya, salah satunya dengan koin CWEX ini. Nah, di sini dikatakan bahwa CWEX itu digunakan atau tujuannya dibuat itu untuk masa depan perdagangan anggur yang terdesentralisasi, tentunya terdesentralisasi oleh teknologi blockchain. Nah, jika Anda berminat, ini pre-ICO-nya juga belum dimulai ya guys ya, baru 6 hari ke depan kita bisa beli token CWEX ini dengan harga pre-ICO 0,16 dolar, yang nantinya harga ICO-nya itu 0,2 dolar. Dan mereka menerima pembayaran menggunakan Bitcoin, Ethereum Classic, EOS, Neo, Monero dan lainnya. Oke. Di sini platformnya sudah ada berbasis web ya. Nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan tentang platform perdagangannya. Nah, sekarang kita lihat dulu ini beberapa mitranya. Mitra dari CWEX-nya, terus medianya kayak Cisco. Oh, Cisco juga ikutan mendukung, Medium juga. Nah, ini lebih lanjutnya tentang CWEX. CWEX platform. Nah, nantinya itu keunggulannya itu real time, terus tradingnya mudah, terdesentralisasi, aman, dan ini merupakan platform global. Nah, memungkinkan pedagang anggur dan pemegang cryptocurrency untuk perdagangan dan menahan anggur di CWEX Next ya. Jadi CWEX-nya itu bisa ditahan atau di-hold di website ini. Lalu pertukarannya nantinya bisa dengan EOS, BTC, ETH, NEO dan lainnya. Nanti exchanger-nya atau pertukaran CWEX-nya bertujuan untuk membangun platform perdagangan anggur yang mudah diakses dan digunakan, didukung oleh mitranya Dotchain yang berbasis di Swiss, menjamin anonimitas dan keamanan investasi, menyediakan sertifikasi kepemilikan berbasis blockchain untuk setiap botol anggur yang diperdagangkan. Ya, jadi nanti kita bisa jual beli anggur pakai platform blockchain, platform CWEX ini. Nah, ini beberapa peringkat ICO-nya, di ICO rating 9,5, di Fin ICO, Track ICO, Base Info dan lainnya. Nah, nantinya direncanakan kalau misalkan CWEX itu sukses, mereka akan listing di Dragonex exchange-nya, di DEX EOS, di NewDEX dan di LaToken. Nah, ini beberapa keuntungannya. Jika kalian berinvestasi dalam proyek CWEX ya, perdagangannya lancar dan mudah, pengembalian investasinya nantinya, lalu anonimitas dan keamanan dalam perdagangannya. Anda bisa mendownload white papernya supaya lebih jelas. Lalu di sini juga proses perdagangannya nanti seperti apa. Nah, ini perdagangan anggurnya, jadi diusahakan itu nantinya tersedia bagi semua orang yang berinvestasi dalam cryptocurrency. Jadi
kita bisa beli dan berinvestasi anggur dengan cryptocurrency. Nah, seperti itu. Nah, Praiko-nya dimulai 15 Desember sampai 9 Januari. Iko utamanya 10 Januari hingga 21 Maret. Ini yang diterimanya EOS, ETH, BTC, BCH, LTC, NEO, SEC, SMR, dan USDT. Jumlah token yang dijualnya 62% dari total alokasi. Nah, ini pembeliannya 0,16 dolar. Jumlah minimalnya Anda cukup membeli dengan 50 dolar saja. Ini pembagian alokasi tokennya. Ini untuk token informasinya. Basisnya EOS. EOS. Hard cap-nya 10 juta dolar. Soft cap-nya 1 juta dolar. Nah, ini roadmap-nya. Nah, awalnya itu dari tahun 2017. Ini deretan dari pimpinan CWEX. Ini dewan penasihatnya juga dari CWEX. Nah, itu saja dulu ya, informasi tentang CWEX project. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan dan akan mencoba tentang demo dari platform. Ini ada platformnya, nanti ada demonya. Nanti kita coba bareng-bareng untuk bagaimana platform ini bisa bekerja kalau misalkan project CWEX ini berhasil. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.